Belasan rumah warga di Desa Tumpuk Lawung, Pidijaya rusak diterjang puting beliung Kamis sore. Puting beliung disertai hujan es itu juga menumbangkan sejumlah pohon. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerusakan rumah paling parah dialami oleh Edward. Rumah permanen miliknya rata dengan tanah. Dua unit kilang padi juga ikut hancur. Menurut warga, angin kencang disertai hujan datang dari arah barat daya menuju laut. Angin juga disertai hujan es yang berukuran sebiji salak. Warga sempat merasakan butiran-butiran es yang jatuh dan langsung mencair. Kerugian akibat peristiwa ini mencapai ratusan juta rupiah. Badan Penanggulangan Bencana PD juga telah Ilham melaporkan untuk Aceh Video.